pastinya kita juga punya cara yang berbeda ya. Mungkin kalau aku bawaannya bisa dibilang kita berdua sama-sama santai sih. Cuma mungkin kalau aku lebih yang ya udah nggak apa-apa kalau gini, yang penting aku tetap liatin. Tapi kalau papanya mungkin lebih yang awas Chloe gitu. Jadi dia lebih yang ya karena mungkin perempuan gitu kan, jadi dia takut kalau sampai jatuh atau apa segala macam, lebih ke situ. Itu bedanya sih. Tapi selama ini memang kita kerjasama, waktunya pas ada papahnya, Chloe seenggaknya punya waktu main sama papahnya. Tapi kecuali kalau papahnya udah pergi kerja, ya Chloe berarti waktunya sama aku gitu sih.